usia-usianya, maka diizinkan Rahman yang dimaksud Allah sekalian. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mampu memberi ruang kepada kita untuk bertemu walaupun di masjid Sultan Hamasyah di sisa antara bangsa ini untuk meneruskan satu lagi sekitaran yang akhir sebuah berangkat ke tanah suci, yaitu kita paling khusus berangkat haji. Dalam mengusuk perdana haji ini kita nak capai sedikit saja, nak mengatakan kepada bakal-bakal haji semua bahawa kita beribadah sebagaimana telah kita belajar dalam usaha haji sas, telah kita mantapkan dalam usaha haji intensif. Tapi bilangan sana waktu itu tidak lama sekarang dalam kawal yang aman, dalam jamaah yang aman. Untuk beri pengalaman di Mekah dan aman. Musim haji resmi, musim haji biasanya 3 juta. 3 juta orang. Musim panas seminggu sepupus minggu tahun. Manusia perdagangan sudah 3 juta orang. Sekarang kita ada sebuah lebih. Jadi pengalaman yang ada ini tidak banyak pun, sekurang-kurang kita ditemukan kesesakan. Kesesakan di tandas, kesesakan waktu dalam beribadah. Itu tujuan khusus lagi perdana. Dan pertemuan kita terakhir, setelah kita berehat pada Ramadan sebulan, diskusi intensif pada bulan Syawal, Ramadan berehat bulan Syawal kita khusus perdana bulan Zulkaidah kita terbang. Itu program tahunan. Semasa berehat banyak maklumat masuk. Orang banyak tolong yang maju. Datang kita pengalaman dia, datang kita. Tapi ada pengalaman yang outdated. Saya buat contoh tahun 2,5 tahun yang di Madinah Al-Fatah. Saya bisa terjemahan juga. Setiap pergerakan kita, jangan lupa bawa air. Dalam kesanan kita datang terhadap air, bawa air. Masa mungkin kita nak minum. Mungkin kalau masuk ke dalam istinja dan sebagainya, bawa mana? Keperluan tu aja. Tapi tak payah bawa banyak. Tiba-tiba si kumpul di Arafah dia bawa air 2 botol. Dia mana pikir? Setinggi yang tinggi dapat ada air. Banyaknya. Saya sebab satu botol dia. Ada orang bertahu saja di Arafah ada air. Di Arafah ada air. Maklumat itu betul, tapi 2 botol. Bukan sekarang. 2 botol dulu di Arafah, terus berpakir air habis. Dulu, kita alami sebuah dulu. Sekarang lah berbeza. Makin maklumat lebih lagi, dah tak pilih untuk sekarang. Antara sebab-sebab, antara kebaik berlakulah, Allah Tuhan Rasul. Okey, tak bisa kali pada program kita pada petang ini selasa. Kita akan kita dalam usia ini di tempat di Tamakwah. Orang yang besar 800 jemaah di Malaysia bakal di Tamakwah. Orang wajib fani dia dah naik. Jadi kalau dia tanya itu sikit-sikit dia. Jadi banyak di Tamakwah waktu kita dalam proses kita buat latihan ini, kita buat yang kita mampu, maka petang ini kodenya kita akan buat umrah. Tuan-tuan, dah datang ke masjid dalam ihram sekarang seolah-olah Allah niat ihram umrah. Jangan niat. Seolah-olah. Tuan-tuan dalam ihram umrah. Terpaksa. Rukun pertama, niat ihram. Kita dah lihat ini faham. Mimpak kita dulu, siapa di awal pemandian dulu maka mimpak dia di Bil Ali atau Suruh Sulaiman umum yang besar. Orang pergi lantai melewat pasal dulu mimpak dia di Kota Nasir atas kapak lemak. Atas kapak lemak. Saya di dalam tahun 28 sampai dia merasa seperti ini di Mopak Tua. Dah siap di kongresmu, malam itu dapat postmortem dua penilaian ceramah menilai semua kurang yang kuat.
siap menerima. Sekarang kita dengar Tuhan di Ihram mana? Siap. Bukankah Tuhan di Ihram sebelum melepasi amanat itu? Seorang jawab, tidak Ustaz, kalian ini bagian. Ini pengalaman. Dah ganti bagian. Jadi kenapa? Kata seorang Allah, kapal terbang tak malu. Kapal terbang tak malu. Kata seorang jaman. Kata jaman seorang lagi, dia maklum tapi akhir tahan. Jadi kesimpulan pertama, dia maklum, akhir tahan kepada orang dulu. Jadi dah ini kita sudah berpasti tanpa nasib mandul semua jemaah kena bayarkan sebut kami. Ada yang ada tahu saya kenapa kamu kena bayarkan? Sedangkan yang kami tahu bukan kami penerbangan. Saya kata ya kena bayarkan siapa yang niat. Dia haram ada aja berkrok. Dia tanya yang kena tanya tetap. Pilot tanya saya bawa berkembang dia tetap. Oleh sebab itu, kesimpulan yang saya sampaikan, urusan haji ini adalah urusan individu. Kebetulan kita pergi dalam kelompok, maka kita uruskan secara kelompok. Urusan individu, niat haram itu tidak paham bagaimana kepentingan. Okey? Tapi kita dibimbing dari masa-masa itu. Semasa waktu kita pergi, lalu ini di Kenada Daya, kita datang di mana? Di situ kita menginakkan kalau jemaah pergi ke Madinah, sampai ke Madinah sebelum ke Mekah ada ceramah di Madinah. Menginak sekali lagi. Okay, dia pergi Mekah terus. Dia berbang akhir kita kita menginak jaya dalam tadiman pada kemarin kata. Insya Allah mampu balik ke sana. Petang ini habis asar kita anak sekarang kita sudah yang harap kita pergi tawaf. Okay, cuma tempat di sini itu terhad. Tapi kita dapat pengalaman supaya terawal itu aman. Maka terhadap ucap akan lepas maktab 71. Bawah pimpinan Ustaz Asnil. Pertama Ustaz Asnil. Oke, akan pergi dulu. Tak lepas dia pergi. Aku boleh tawak 5 pusingan. Maklumat itu terima oleh para pengawal. Bahwa kita akan lepas maktab 72. Maktab 72 dipimpin Ustaz Abdul Rahman. Oke, selamat malam dan berbahagia. Sasne juga bangun. Sasne bangun, Sasne ini dia yang pendek macam saya. Ini cukup berpengalaman. Oke, yang kedua satu ramai, maka 72. Nomor 72, Sasne saya tak nampak mana yang akan datang. Kita berpengalaman. Oke, dan yang ketiga, maka 73 akan dipimpin oleh Dr. Rata. Mungkin dah sampai. Dalam perjalanan dan dia punya hujan. Ya Alhamdulillah. Cuma cabaran kita satu lagi kalau hujan. Hujannya ada hujan apa hujan? Saya punya pikiran kalau hujan tidak lebat kita teruskan. Kalau hujan lebat Alhamdulillah. Tak demam tak minumkan. Okey? Sebab kita nak masuk lagi mesti kalau hujan lebat basah pikiran mesti jadi masalah. Okey? Insya Allah mungkin kalau tengok kemajuan pun mudah-mudahan tak dapat pun. Jadi maka ketika satu pergi tawaf 5 pusingan maka ketika dua masuk dia bertembung sejak tujuh satu ambil tawaf turun pisahin tujuh berdua ambil tawaf 5 pusingan tawaf maka ketika dua masuk sebab kita nak cuba usulkan supaya kalau kasih-kasih boleh selesai dalam kita makan 6 malik 6.5 kita nak pergi ramah 6.5 kita nak pergi selesai atau ada sering sebab kita nak tahu sahih habis bisnis kita akan berkita lagi dengan tuan-tuan bapak tawar lepas sahih itu putih konon yang putih untuk bertanggung kepada ibadah Allah. Baru kita pergi makan. Tapi pakai ihram tetap pakai. Pasal kita dapat ada haji mati. Kalau kita buka, kita pakai balik, pakai masuk. Jadi kita supaya balik dari besar, asal balik dari besar dengan pakaian yang
sampai ke kota pukul 9 pagi. Saya kata ke istri saya, dia belum ditawa. Terus saya kata, bagaimana belum ditawa? Siapa tawa? Mas tawa, dikata Zuhur habis kepada saya, duduklah saya di depan dataran Kaabah. Dan Kaabah itu, nak tunggu salat Zuhur. Ini pengalaman yang cukup berkesan pada saya. Tiba-tiba datang jamaah Indonesia salat saya dulu. Laki-laki. Setelah doa, duduk, dia tutup kepada dan ekor. Allah Ta'ala beri pelajaran untuk macam-macam. Siapa saya mau? Dan terus lalu saya tutup. Pak, kita mau laki-laki, tapi tutup kepada dan ekor. Apa dia jawab? Terima kasih Pak, saya sudah gunting. Saya sudah gunting, maka dia sesat. Pakai ikan, tapi bukan darah. Walaupun dia datang muda, apa pegang masyarakat? Nak tutup orang, dapat maklumat dulu. Sebab ini saya tak tutup, sebab saya tak ipak, bapak dah selesai belum? Kalau belum, baru cerita, kalau dah selesai, terima kasih. Tapi ya, pengalaman itu aku lama di tahun ini, jalan. Dan saya jaga sampai, bil-bil. Kadang ilmu ini, belakang berlaku gitu, kami ini mak, kemarin tu kita dalam pakai apa? Lepas tu sudah semai mari, lepas mari kita dah belajar sedikit kita dah resmian yang mana? InsyaAllah kan resmian. Lepas kita kita berada di sini, kita kata lima kali waktu apa kata di sini adalah dalam ibadah haji pula. So kita nak mohon apa? Okay, jadi yang pertama ni kita buat yang kita belum buat mobil. Yang kita anggap boleh rukun orang ada berapa? Lima. Tidak. Satu niat ihram. Kedua tawaf. Ketiga sa'i. Keempat berbunting atau bercukur. Kelima ketik. Susunan dan yang dapat dibuat dalam bahasa sa'i kita sesuai dengan bahasa lain. Tetap orang kata Allah kita kawal dengan keputusan-keputusan dalam masyarakat haji berasaskan kepada mazhab Syafi'i, kecuali karena sesak yang memboleh anda yang memakai terpaksa mengambil mazhab lain. Itu keadaan terpaksa. Okey, keadaan terpaksa berlaku kadang-kadang lalu memang haji. Okey, jadi niat umrah di Mi'qat, kalau kita dapat ramadhan apa niat umrah saat bermanasik atau di Yunani. Lepas umrah pertama selesai, nampak pesunat di Mekah baru pergi ke Mekah orang-orang Mekah yaitu di Tanah Haram. Mekah umrah untuk orang Mekah yang di Tanah Haram. Yang Allah sama ada Jerwana, Udabiyah atau Tanah ini. Itu selama dari Mekah untuk umrah selanjutnya. Cara kita untuk tentang ini.
sekitar pagi ini bercakap dengan Tuhan. Sementara menunggu kumpulan satu ini mendatang kumpulan dua dan seterusnya, kita boleh berkomunikasi dengan visitor masing-masing. Ada soalan, ada wanita, ada usaha, ada ustaz. Realiti yang ada di Mekah, tiap-tiap maktab ada dua orang guru agama, yaitu usaha dan ustaz. Guru agama itu namun beragama, harusnya banyak tahun itu juga. Jadi guru agama sekali yang pintas pembimbing pada hati tanah suci. Yang kakak kelompok yang tak menemukan ini sebagai penda pengkhusus ibadah hati tanah air. Oke, jadi Tuhan boleh komunikasi untuk usaha-usaha, hanya manual yang perlu ditanyakan. Manual yang masih ragu-ragu sila bertanya. Yang tak pernah kurang penjelasan boleh minta penjelasan penjelasan. Saya ambil kesempatan ini sementara pada 21 hari bulan Julai di Cianjur, dua tahun ini. Ini amarah saya tiap-tiap tahun pada 21 hari bulan Julai nanti saya buat satu ceramah ulang haji. Percuma untuk semua yang sangat ini. Kami yang bisa akan buat terus lagi di masjid atau kuliah dapat kasih tambahan, karena kasih tambahan apa? Research dan training. Buku sudah bagi sampai selesai saya baru menggali. Di situ kita nak bincang. Saya berarti juga pengalaman pengalaman ini. Itu ada khusus-khusus. Kita akan pulang balik sama saudara saya untuk menjadi mengingat bahwa sampai hari ini dia orang banyak yang ikut bertanya tentang berbagai perkara, keraguan para guru sebagainya. Satu pun ada. Kita tidak masih ada di sini. Kita masih ada di dalam intaikan. Satu kemudahan yang istimewa yang dibutuhkan oleh tamu haji di Mekah. Mulai tahun 2015 jalan satu unit perkhidmatan kepada jamaah yang bernama Taib Talian Ibadah Tanah Suci. Talian Ibadah TAID Taib namanya Talian Ibadah. Tuan-tuan boleh telefon, tuan-tuan boleh telefon ke unit ini bila dia masa kita akan tunggu salat asar. Sebenarnya saya kembali dalam